malam ini aku mesti pulang untuk segera tidur di kamarku yang gelap. Meskipun sebenarnya aku ingin tetap tinggal untuk menikmati bintang, untuk menikmati bulan. Sebentar lagi kasih, beri aku waktu untuk sekedar mengucapkan selamat malam. Meskipun aku tak dapat melihat wajahmu, tapi hembusan angin cukup menyatakan kehadiranmu untukku. Dan sekarang aku telah tidur sendiri di kamarku yang gelap dan dingin, penuh angan-angan. Dan sekarang aku telah pulang kembali ke rumah yang kotor dan kecil, penuh cita-cita. Di sinilah, di kamarku yang gelap ini, aku ingin menumpahkan kerinduanku. Di sinilah, di kamarku yang dingin ini, aku ingin menangis di pangkuanmu. Hari ini aku pergi sembahyang untuk mendekatkan diri kepadamu. Semoga kau tahu apa yang ku maksudkan. Semoga kau lebur dosa dan kehilafanku.